Bribka Wan Fahreza Babin Kamtipmas Jeramba Gantung Polsek Taman Sari Polres Pangkal Pinang lakukan giat bimbingan dan penyuluhan tentang kontra radikalisme dan terorisme kepada masyarakat Kecamatan Gabek di kantor kecamatan. Perubahannya seperti apa? Dalam kesempatan binluh ini, Bribka Wan Fahreza menyampaikan faktor-faktor penyebab radikalisme dan memaparkan ciri-ciri paham radikalisme tersebut. Tentu tidak bisa. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kapolres Pangkal Pinang AKBP Iman Risdiono, Kapolsek Taman Sari AKP Junaidi, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT dan RW serta masyarakat sekitar. Indonesia ini hidup sendiri tanpa orang lain. Dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. 3, 2, 6 TV. Jempol, Pak. Oh, Pak. Oh. Jempol, Pak. Oh. Jempol, Pak.